Baik, perbahasan kita, perbincangan kita pada pagi ini yaitulah pada hadis yang ke-29. Betul? Pada muka surat ke-74. Sebelum kita tamat berbicara berkaitan dengan bab sabar, dan kita akan masuk kepada bahagian berikutnya yaitulah bab yang berkaitan dengan siddiq, yaitulah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillah wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات tuan-tuan puan-puan ayah-ayah ibu-ibu para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah kerana masih lagi dikurniakan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita. Pertamanya, Allah masih lagi memberikan kepada kita nyawa dan usia di muka bumi ini, berarti peluang dan kesempatan untuk kita terus memperbaiki akan segala kekurangan-kekurangan dan juga kesilapan yang ada, Allah masih lagi berikan. Dan begitu juga pada saat yang serupa, Allah masih lagi memberikan ruang untuk kita mempertingkatkan lagi akan amal-amal ibadah. Kerana sesungguhnya matlamat dalam hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti mana jelas dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan matlamat utama dalam hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, yakin kita akan bertemu dengan Allah, Allah kata kalau yakin, kalau tahu kita bertemu dengan Allah, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang salih. Dan jangan sesekali ia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah minta dalam hidup kita, persiapkan hidup kita ini dengan perbuatan amal-amal yang saleh. Dalam satu kata-kata yang pernah disebut oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan catatan itu kerana menarik kata-kata daripada Abdullah ibn Abbas yang masukkan di dalam Facebook, apa ucapan daripada beliau. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya menguntungkan semasa kita bertemu dengan Allah, tapi dia memberikan kelebihan semasa kita berada di dunia ini.
Apa kata daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan inna lil hasanati nuran 'alal qalbi wa dhiya'an fil wajhi. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan ataupun disebut dengan nama hasanah, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita di dunia, biarpun tidak ada insan yang ingin membalas kebaikan kita dengan kebaikan, yang penting kita lakukan kebaikan. Pertamanya, rupa-rupanya dia akan dapat memberikan cahaya kepada hati. Sebab dalam hidup kita, perkara yang paling penting untuk kita jaga bukan soal badan yang zahir ini, tapi perkara yang paling penting untuk kita jaga satu anggota yang cukup-cukup penting dalam hidup kita, yang namanya hati. Daripada hatilah timbul perasaan hasad dan dengki. Daripada hatilah timbul perasaan marah. Daripada hatilah timbul perasaan, macam-macam perasaan yang akan lahir daripada kehidupan kita ini sebab hati. Dan daripada hati itulah yang akan dapat melahirkan ketenangan. Dan sebab itu Allah mengatakan orang yang selamat nanti bertemu dengan Allah, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang-orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat. Nak selamatkan hati kita ini bagaimana? Caranya dengan kita melakukan kebaikan, ataupun istilah dalam bahasa yang lebih tepat, kita melakukan amal-amal yang soleh. Yang kedua, kelebihan orang yang melakukan kebaikan itu, iaitulah apa kelebihannya? Yang kedua, dia akan memberikan cahaya kepada wajah kita. Wajah akan sentiasa berada dalam keadaan bukan cerah, ya, bukan bermakna ustaz kalau kulit hitam tu bertukar putih ke, tidak. Tapi dalam keadaan wajah kita ni, bila orang perhatikan, ya Allah, lain macam wajah kita. Bangun tidur mungkin dalam keadaan kita sedar, tidak ada nampak muka yang, raut wajah yang tidak menggembirakan. Tapi dengan erti kata, wajah yang bercahaya ini, wajah yang mampu untuk menggembirakan orang lain. Datang dalam keadaan tersenyum, tengok wajah, walaupun hakikatnya wajah kita wajah yang serius, tapi pada saat yang serupa orang tidak memandang wajah kita dalam keadaan sedemikian rupa. Dan yang ketiga, kelebihan mereka yang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, quwwatan lil badani, dia akan memberikan kekuatan kepada anggota badan kita. Bukan dengan sebab makanan yang kita makan ni, pagi ni alhamdulillah makanan sedap belaka, sihat dah badan, sihat setengah jam tidur balik. Baik. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar makanan zahir yang memberikan kekuatan pada anggota kita, tapi kuatnya anggota kita disebabkan hati kita sihat dan akhirnya memberikan kekuatan kepada anggota badan kita ini untuk meneruskan tugasan dan juga kerja-kerja yang sewajarnya untuk dilakukan. Yang keempat, kelebihan mereka yang melakukan kebaikan itu, tausi'atan lir rizqi, dia dapat memberikan keluasan dari sudut rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Puncanya apa? Kerana daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebab itu banyak hadis-hadis yang telah pun kita bicarakan. Kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu sentiasa berada pada membantu manusia ataupun seseorang itu selagaimana seseorang itu membantu akan saudaranya. Barang siapa yang mempermudahkan orang lain, Allah permudahkan kita. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dibalas kebaikan oleh Allah. Fahal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak lain kebaikan yang dilakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan yang ke 5 ke 6? Yang kelima. Dan yang kelima, iaitulah mahabbatan fi qulubin nas. Allah akan menimbulkan rasa cinta dan sayangnya manusia, hati-hati manusia akan kasih dan sayang kepadanya. Sebab puncanya kerana dia melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah banyak kebaikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan seperti mana yang disebut oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan seperti mana biasa, sebelum kita memulakan hadis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, perbahasan kita, perbincangan kita pada pagi ini iaitulah pada hadis yang ke-29. Betul? Pada muka surat ke-74. Sebelum kita tamat berbicara berkaitan dengan bab sabar, dan kita akan masuk kepada bahagian berikutnya iaitulah bab yang berkaitan dengan siddiq, iaitulah benar. Baik. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه. Daripada Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Siapa dia Abi Yahya Usaid bin Hudair ini? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Ansar, iaitu daripada kabilah Khazraj. Sebab bila kita sebut dengan golongan Ansar, siapa dia? Golongan Ansar ni adalah merupakan golongan ataupun penduduk yang tinggal di bumi Madinah Al-Munawwarah daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dua kelompok yang besar di bumi Madinah Al-Munawwarah iaitulah kelompok Aus dan juga Khazraj. Jadi Usaid ibn Hudair ini radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang daripada kalangan kabilah Khazraj. Dan beliau di antara salah seorang nuqaba ataupun disebut sebagai nakib yang bertugas untuk menyebarkan Islam, kerana beliau terlibat dalam bai'ah Aqabah Atsaniyah, iaitulah dalam perjanjian Aqabah yang kedua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Makkah untuk mempertahankan Rasulullah dan mempertahankan Islam. Dan di antara salah seorang yang bergerak menyebarkan Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah itu adalah Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu. Baik, apa kata daripada Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu? Anna rajulan minal ansar, sesungguhnya ada seorang lelaki. Siapa lelaki tersebut? Wallahu alam, dalam keadaan umum. Minal ansar, daripada kalangan orang-orang ansar. Qala, telah berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Faqala innakum satalqawna ba'di. Ala, ya Rasulullah, boleh tak engkau jadikan aku ini? Kalau kita lihat dari sudut perkataan tasta'miluni, kalau di sini disebut, mengapakah tidak engkau jadikan saya sebagai pegawai? Ala tasta'miluni, boleh tak tidak kau jadikan aku ini sebagai pekerja amil ataupun pegawai? Seperti mana engkau jadikan si fulan itu, seperti mana engkau jadikan si fulan itu sebagai pekerja? Kama sta'malta fulanan. Faqala, maka bersabdalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqawna ba'di, sesungguhnya engkau akan bertemu, satalqaw, sesungguhnya engkau nanti semua akan menemui, ba'di, sesudahku, atharatan, monopoli. Atharatan ni maksud monopoli ni apa dia? Iaitulah akan ada nanti para pemimpin-pemimpin yang mereka mengutamakan harta-harta rakyat yang akan dijadikan miliknya. Itu disebut dengan nama atharatan, kalimah atharah. Baik, fasbiru, dan masing-masing mengutamakan diri sendiri, maka sabarlah kamu. Fasbiru, maka sabarlah kamu sampai bertemu dengan saya, hatta talqawni alal khawdi, pada hari kiamat kelak di dekat telaga Kautsar. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini berkaitan dengan memohon kerja. Jadi timbul soalan,
Boleh tak kita ni memohon sesuatu kerja tiba-tiba ada terpapang di iklan-iklan yang ada di papan-papan kenyataan. Kalau hari ni bukan papan kenyataan, WhatsApp senang saja hantar. Duk bila telefon balik, assalamualaikum, dah habis dah jawatan tersebut daripada mana tahun lepas. Macam mana boleh WhatsApp tahun ni datang balik permohonan jawatan tersebut? Atau banyak kekosongan yang ada ni, sila boleh hubungi demikian-demikian nombor tersebut. Rupanya nombor 2 tahun yang lalu, tapi hari ni baru dapat nombor tersebut telefon, ya. Kadang-kadang boleh berlaku sedemikian rupa. Baik, soalannya, apakah dibenarkan untuk kita memohon sesuatu jawatan? Jawapan daripada hadis ini, sebab dalam bab tersebut dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau kita nak memohon sesuatu jawatan tersebut, maka sewajarnya kita mestilah menjadi orang yang berkelayakan. Sebab ada dalam satu hadis yang lain juga, Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki ataupun seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar bin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang ketika itu jumpa dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia minta, istamilni, tolong jadikan aku ini pegawai kamu wahai Rasulullah. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka dha'ifun wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati hasratun wa nadama. Sesungguhnya saya melihat engkau ni adalah merupakan seorang yang tidak berkemampuan, dhaif, seorang yang lemah. Bukan berarti dah tua, tidak, tapi engkau adalah seorang yang lemah. Kalau kita melihat dalam sejarah, Abi Dzar bin Al-Ghifari ini adalah merupakan seorang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut urusan-urusan berkaitan dengan pentadbiran, dia adalah merupakan seorang yang tidak berkemampuan. Lantas Rasulullah mengatakan demikian, wa innaha la amanah, dan sesungguhnya kerja yang akan diberikan ini adalah suatu amanah. Wa innaha hasratun yaumal qiyamati hasratun wa nadama. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, jawatan-jawatan yang kamu pegang ini, wahai Abi Dzar bin Al-Ghifari, akan menyebabkan kamu berasa sedih dan menyesal. Kenapa? Sebab kamu terima akan jawatan tersebut. Akhirnya bila Abi Dzar dengar Rasulullah mengatakan demikian, Abi Dzar bin Al-Ghifari tidak berani untuk memohon jawatan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kes yang kedua, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumin. Ya Rasulullah, tolong jadikan aku ini imam kepada kaum tersebut. Imam tu imam solat lah. Jadi saat ketika itu boleh, kalau macam tu bolehlah minta imam. Dah, bukan hadis tersebut nak menceritakan tentang kisah yang berlaku ketika itu. Jadi waktu itu Rasulullah kata, anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim. Kamu boleh menjadi imam kepada mereka, dan yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang berada di bawah kamu ataupun mereka yang lemah di bawah daripada kamu dari sudut pengamalan dan pelaksanaan solat tersebut. Yang memberikan erti, pada saat ketika itu Rasulullah membenarkan seorang sahabat untuk menjadi imam. Sebabnya apa? Kerana dia berkelayakan. Sebab itu ulama mengatakan boleh kita memohon sesuatu jawatan-jawatan dengan syarat memang kita berkelayakan untuk memohon jawatan tersebut. Tetapi kalau sekiranya tidak berkelayakan untuk melaksanakan jawatan tersebut, maka itu tidak dianjurkan untuk kita memohon. Bahkan dia akan menjadi suatu bebanan ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, melihat tentang beberapa catatan-catatan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan berkaitan dengan pengajaran yang dapat kita ambil, di antaranya juga disebut yaitu bersabar semasa rosaknya sesuatu urusan-urusan pentadbiran. Kaedah menyebutkan, tarku inkaril munkari khasyatal wuqu'i fi ankara minhu fima ankara minhu. Baik, apa maksud dari sudut bersabar di atas, bersabar semasa berlakunya ataupun rosaknya sesuatu urusan-urusan pentadbiran? Di dalam ayat ini, kalau kita melihat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, apabila kita berada di dalam satu situasi keadaan yang kedua-duanya memberikan mudarat dalam sesuatu perkara. Ini kisah ayat, hadis ini nak menceritakan tentang dua mudarat yang besar. Dan kalau kita melihat pada hari ini, mudarat itu kita lihat dari sudut pentadbiranlah secara secara umumnya. Kalau kita melihat, sebab memang hadis ini berkaitan tentang soal pengurusan negara.
berhadapan dengan dua keadaan dan kita telah bicarakan dahulu. Apabila kita bertembung dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita berhadapan dengan pengurusan yang tidak adil, pengurusan-pengurusan yang zalim, yang tidak amanah ketika itu dan ditadbir oleh orang-orang yang Muslim ataupun orang-orang yang menggelar dirinya sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya dari sudut pentadbirannya terdiri daripada pentadbiran-pentadbiran yang tidak amanah. Sementara yang kedua, berhadapan juga dengan pentadbiran yang diuruskan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Maka ulama memilih dalam hal tersebut, maka pilihlah apabila berkaitan dengan urusan-urusan yang penting, pilihlah di kalangan orang-orang yang beriman sekalipun dia melakukan kezaliman tersebut. Memang mudarat. Cuma kalau sekiranya bertembung di antara dua pilihan, antara orang beriman dengan orang yang beriman, yang pertama amanah, yang kedua tidak amanah, pasti kita akan memilih orang yang beramanah. Tetapi sebaliknya, kalau sekiranya bertembung di antara dua perkara tersebut, maka hendaklah memilih orang yang Islam walaupun dia tidak amanah dalam melaksanakan perkara tersebut. Dengan syarat, bisyaratin. Ulama mengatakan apa dia? Dengan syarat, jika sekiranya antara kufran bawahan, jika sekiranya kamu melihat akan kekufuran yang jelas-jelas dilakukan. Contoh dia zalim, dahlah zalim orang yang Islam tersebut. Pada saat yang serupa dia mengisytiharkan bahawa arak halal untuk diminum. Silakan sahaja untuk melakukan, melihat perzinaan itu, siapa yang berzina di hadapan kita, jangan ditangkap dan sebagainya. Jika jelas-jelas begitu, dia mengatakan demikian, walaupun namanya Muslim, ketika itu tetap kita kena ingkari mungkar, mengingkari akan kemungkaran tersebut. Sebab apa? Memang itu tugasan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah, sama ada dengan anggota tangannya, dengan kuasanya, ataupun dengan lidahnya sebagai tuturan untuk memberikan nasihat dan teguran kepada mereka, ataupun dengan menggunakan hati, artinya tidak turut terlibat dengan perkara yang telah pun dilakukan oleh mereka. Soalnya tadi, bertembung di antara dua mudarat. Mudarat yang pertama, orang yang zalim yang memerintah, dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudarat yang kedua, berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, lagilah mereka tidak akan mengutamakan Islam itu sebagai urusan kepentingan dalam sesuatu pentadbiran. Sebab apa? Kerana maslahah, ataupun kalau kita melihat dari sudut kehidupan masyarakat ini, dia bergantung kepada raja ataupun bergantung kepada pemerintah. Itu yang kaedah disebut oleh ulama, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu dia berada pada agama raja mereka. Kalau rajanya tidak beriman pada Allah, yang di bawah juga akan menjadi manusia yang akhirnya keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kedua-duanya bertembung di antara dua mudarat yang bertembung, maka mudarat yang lebih ringan itu perlu diambil. Nah, itu kaedah yang disebutkan tadi. Tarku ingkaril munkar, meninggalkan untuk mengingkari sesuatu kemungkaran kerana ditakuti akan berlaku satu kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Sebab mudarat nanti akan menjadi lebih teruk berbanding dengan mudarat yang pertama. Mudarat yang pertama ringan, walaupun dia kita anggap dia sebagai satu mudarat, tapi berbanding dengan mudarat yang kedua, itu lebih berat, dahsyat. Dan pada saat ketika itu Islam meletakkan, ambillah mudarat yang lebih ringan bagi mengelakkan berlaku mudarat yang lebih berat daripada itu. Wallahu a'lam. Ya. Okay, bagaimana pula dari sudut aliran pemikiran yang berlaku di kalangan pemerintah, yang mana pemerintah itu Islam tapi aliran yang berbeza. Tadi soalan yang dikemukakan, sebab tidak berlaku lagi, andai kiranya berlaku ni bagaimana? Yang pertama contohnya katakan dia Wahabi, takdirlah tiba-tiba bertukar, Malaysia ni semua yang memimpinnya adalah daripada kalangan Wahabi ataupun Salafi. Yang kedua pula bertembung, kedua pemimpinnya adalah terdiri daripada Syiah. Siapa yang kita nak pilih? Tak payah pilih lah Ustaz, memang tak terbina lah ketika itu. Tak akan terbentuklah sesebuah kerajaan dengan sebab kita tidak memilihnya. Kita juga akan dipersoalkan oleh Allah kerana kita tidak melibatkan diri kita untuk menjauhkan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku ataupun menyokong suatu kebenaran. Pada saat ketika itu, kena tetap mengambil ahli sunnah apa ni, Wahabi, sebab dia adalah daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, masih dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Sementara Syiah, dia bukanlah daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebabnya apa? Kita dah bicara dahulu kan berkaitan dengan Syiah, kita dah bincang kan, kita dah berapa dah ajaran sesat yang kita dah bincang. Hari Jumaat nanti insyaAllah kita akan cuba lihat balik, nanti tolong ingatkan pada saya sebab kita punya catatan tu agak tidak tersusun. Kalau kita melihat dari sudut Syiah ni, bila kita melihat dalam sejarah Syiah ni, memang bagi Syiah
mencaci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu adalah perkara yang biasa. Sedangkan dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tidak dibenarkan untuk mencaci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalilnya mana? Tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam surah Al-Hasyr. Ayat keberapa siapa yang turut serta dalam pengajian kita surah Al-Hasyr? Saya pun tak ingat ayat itu, tetapi Allah mengatakan ya, di antara ciri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan apa yang berlaku kepada umat sesudahnya daripada kalangan at-tabi'in, alladhina yakuluna rabbana ghafir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa itu kita baca kan? Doa itu sebenarnya adalah merupakan salah satu ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Hasyr. Iaitulah orang-orang yang sesudah daripada itu mereka datang dan mereka mendoakan, Rabbana ghafir lana dhunubana, ya Allah, ya Tuhan kami, doakan ampunkanlah dosa-dosa yang kami lakukan. Ya, ighfir lana dhunubana. Ya. Kemudian apa lagi? Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna, dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului iman mereka itu berbanding dengan kami. Siapa dia? Para sahabatlah tu. Ya. Itu kita minta. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah kau jadikan pada hati-hati kami ini ghillan lil ladzina amanu, perasaan benci, perasaan hasad, perasaan dendam, segala perasaan-perasaan mazmumah itu ada terhadap diri orang-orang yang beriman kepada Allah. Tengok di kalangan kita duk bergaduh sesama kita. Kita ni orang-orang Islam. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tamat sahaja pilihan raya di Sabah. Tengok bergaduh di kalangan umat Islam. Kita pelik juga antara umat Islam. Bergaduh sesama mereka, habis selesaikan permasalahan pentadbiran. Bila dah selesai pilihan raya, selesailah. Tapi masih lagi tidak selesai. Yang malangnya bergaduh di kalangan umat Islam itu sendiri, satu perkara yang cukup malang. Sedangkan Al-Quran mengajar kepada kita, jangan sampai ada perasaan dengki-mendengki, sifat benci-membenci, sifat balas dendam dan sebagainya di kalangan hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ra'uf, maha pengasih, ra'uf, ya, maha lemah lembut, ar-rahim, lagi maha penyayang. Baik, wallahu a'lam. Seterusnya, di antara perkara lain yang dapat diambil, iaitu dengan mempergunakan kebijaksanaan kepada perkara yang boleh menimbulkan kekusutan, ya, kerosakan dan sebagainya. Dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijak untuk menyelesaikan masalah apabila seseorang itu dia meminta datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kata kamu tak boleh. Memang sebahagian sahabat itu Rasulullah, sebab kebijaksanaan Rasulullah ni, Rasulullah dia akan tengok dari sudut tabiat seseorang, sifat dan juga sikap seseorang itu. Jumpa Abi Dzar, terus secara direct Rasulullah kata kamu tak layak. Tetapi jumpa seorang yang lain, ada kemungkinan lelaki ini tidak berapa dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu bila dia minta jawatan ketika itu, maka pada saat yang serupa Rasulullah mengatakan, innakum satalqawna ba'di, kamu akan temui sesudah daripada aku ini para pemimpin yang mengutamakan pribadinya semata-mata berbanding dengan hak rakyat. Contoh, ya, hak pentadbiran masyarakat yang ada ketika itu. Jadi terfikir kepada orang yang bertanya tadi, oh, kalau begitu risau juga, takut-takut aku nanti bila memohon aku dapat jawatan tersebut, aku juga akan melakukan hal yang sedemikian rupa. Nah, itu kebijaksanaan dalam kita bercakap dan juga bertutur. Sebab itu dalam Islam ni dia ada kaedahnya. Macam contoh seperti mana yang telah pun saya perkatakan dahulu, tidak semua ilmu yang ada dalam Islam itu kita perlu untuk sampaikan kepada masyarakat umum. Tidak semuanya. Tetapi bagaimana caranya? Melihat kepada pemikiran ataupun melihat kepada keadaan suasana masyarakat ketika itu. Apa yang sesuai untuk disampaikan. Sebab poin yang penting hendak kita sampaikan dalam ilmu ini agar mereka mendekatkan diri kepada Allah pertama. Dan yang kedua mereka beramal. Itu yang penting. Tapi kadang-kadang kita ni menyebarkan segala bentuk macam-macam pemikiran ataupun macam-macam fahaman dan juga pandangan-pandangan para ulama, sehingga akhirnya apa poin penghujung dia? Terpulanglah kepada masyarakat nak memilih mana satu jawapan bagi pendapat tersebut, dan menyebabkan masyarakat ketika itu bingung. Bukankah begitu keadaannya? Masyarakat bingung, mana satu saya nak buat ni Ustaz? Saya nak buat pandangan Ustaz A ke? Saya nak buat pandangan Ustaz B ke? Saya nak melakukan pandangan Ustaz C? Dan akhirnya pada saat ketika itu bila keliru, apa dia punya kesimpulan, khulasatul qaul, kesimpulan yang akan berlaku ketika itu, tak payah buatlah, menyusahkan hanya. Penghujungnya akhirnya kata tak payah buat, sebab kata susah. Kata A betul, B betul, rasanya semua salah belaka ni.
Lebih baik tak payah buat daripada kita melakukan, sebab belum tentu A yang betul, belum tentu B yang betul, dan mungkin juga salah bagi yang C dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, khatibin nas ala qadari uqulihim, berbicaralah kamu kepada manusia mengikut kadar akal yang ada pada diri mereka. Nah, itu menurut kebijaksanaan kita dalam kita menuturkan. Kalau kita bercakap dengan budak-budak, memanglah cara penyampaian terhadap budak-budak itu berbeza dengan penyampaian orang dewasa. Kalau kita bercakap dengan golongan orang-orang muda, itu berbeza dengan kelompok golongan orang-orang yang telah pun dewasa. Dan begitulah seterusnya, ikut kepada peringkat dan sesuaikan dari sudut pemikiran mereka. Ya, wallahu a'lam. Baik. Dan seterusnya, di dalam catatan ini juga kesimpulan yang boleh diambil tentang jauhnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan perlantikan kepada seseorang. Maka dalam hadis ini kalau kita melihat, Rasulullah tidak menentukan kamu layak, kamu dan kamu, tetapi Rasulullah membiarkan tentang soal pentadbiran ketika itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhak untuk memilih siapakah pemimpin ataupun khalifah yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan urusan-urusan mereka maka hendaklah dilakukan syura, dilakukan mesyuarat ataupun perbincangan. Perbincangan itu lebih diterima berbanding dengan pandangan peribadi. Semalam saya bertemu dengan satu kelompok, ada satu aduan datang daripada orang yang dari sudut kedudukannya juga tinggi, dan dia membuat kajian-kajian, dan dia berada pada satu pertubuhan. Pertubuhan ini besar di Malaysia. Cuma saya tak berani untuk menyebutkan sebab kita belum lagi mendapat kajian ataupun kajian tersebut masih lagi dalam perbincangan. Dan akhirnya berpecah kedua-dua kelompok tersebut. Di mana setelah meninggalnya pemimpin utamanya, bila pemimpin utama meninggal, akhirnya dia melahirkan di bawah tu ada kerabat-kerabat lah. Dia ada dia punya anak dia sambung dengan anaknya dan berikutnya. Dan kemudian sampai kepada peringkat di bawah daripada yang telah meninggal tadi, daripada kalangan kerabat ketika itu, akhirnya dia telah berpisah daripada kelompok syura yang ada. Dia ada satu kelompok kumpulan yang ada ketika itu, dan akhirnya dia telah mengisytiharkan sebagai pemimpin di kalangan jemaah tersebut ataupun di kalangan pertubuhan tersebut. Dan pada saat yang serupa, sementara lebih kurang ada 11 ataupun 12 ahli syura yang lain tidak menerima dan mengiktiraf dia sebagai seorang pemimpin ketika itu. Dan akhirnya berpecah kepada dua. Puncanya kenapa? Di antara dalam perkara-perkara yang ditimbulkan disebabkan pandangan-pandangannya mula menyeleweng daripada akidah Islam itu sendiri. Namun masalah utama yang berlaku, pengikut-pengikutnya begitu ta'assub dan juga begitu fanatik terhadap tokoh pimpinan tersebut, sehingga akhirnya dia tidak mahu untuk menerima pandangan-pandangan selain daripada pemimpin tersebut ataupun ketua tersebut ketika itu. Dan diberikan alasan, ustaz, kalau ustaz nak baca, dia bagi pada kami ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu teks dalam bahasa Inggeris. Kemudian saya kata bahasa Inggeris saya tak boleh, dibagi dengan bahasa yang lain lah selain daripada bahasa Inggeris. Kemudian saya kata, ada tak teks dalam bahasa Arab? Okey, alhamdulillah, dia bagi 3 buku ataupun 4 buku dalam bahasa Arab. Tak, nah ni ustaz, ni jawapan bagi perkara yang telah pun berlaku. Dan ada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan daripada beberapa negara yang mengatakan memang pandangan dan pemikirannya itu telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi di Malaysia belum lagi. Itu pandangan-pandangan tersebut yang kita buat, nak buat kajian dah terlebih dahulu apakah benar ataupun tidak, sebab dalam bab kita nak meletakkan sesuatu hukum ni bukan satu kerja yang mudah. Fatabayyanu. Ya, walaupun ayat tersebut Allah mengatakan inja'akum fasikun, jika datang kepada kamu orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi kalau orang yang biasa pun memberikan kepada kita sesuatu maklumat, Allah mengajar kepada kita fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, maka hendaklah kamu siasat terlebih dahulu, takut-takut nanti kamu hukum mereka itu secara jahil, ya, akhirnya kita akan menjadi manusia yang menyesal kerana kita menghukum sesuatu itu bukan dalam keadaan yang tepat. Wallahu a'lam. Baik, maka justru daripada itu tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, permesyuaratan itu penting, syura itu adalah perkara yang penting untuk kita melengkapkan sesuatu keputusan-keputusan, biarpun ramai ataupun biarpun ada beberapa orang yang tidak bersetuju, tapi kaedah penyelesaian dalam Islam dengan cara permesyuaratan itu lebih utama kerana pendapat yang diambil itu adalah pendapat jumhur
Itulah pendapat daripada kalangan kelompok yang ramai. Baik. Selain daripada itu juga menarik dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan hatta talqauni alal haud, sehinggalah kamu bertemu dengan aku itu di atas telaga. Telaga ni apa, telaga apa? Iaitu telaga Kausar. Telaga Kausar. Kausar ni asal perkataannya diambil daripada kalimah kasir. Kasir ni banyaklah. Kalimah kasir, telaga airnya banyak. Dan pada saat yang serupa disebut dalam beberapa riwayat mengatakan airnya itu lebih berwarna lebih cerah berbanding dengan air susu, dan rasanya itu lebih sedap berbanding dengan rasa madu. Dan kemudian dari sudut bauan air air tersebut itu lebih wangi berbanding dengan bauan kasturi. Ini kelebihan air telaga Kausar. Dan kemudian sesiapa yang minum akan air tersebut ini, sesiapa yang minum air tersebut, la yazma'u abadan, dia tidak akan rasa haus selepas daripada itu. Berlakunya bila ni? Ni saat nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Masing-masing nak minta segera, tolonglah segerakan aku ni untuk dihisab oleh Allah. Tolong segerakan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu keadaan ketika itu mereka sampai dan bertemu dengan Nabi, bermula dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Rasulullah. Waktu itu diberikan minuman air telaga Kausar. Dan di saat ketika itu, setelah mereka meminum air tersebut, ya, pada saat ketika itu segala kehausan yang ada pada dirinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihannya, dan mudah-mudahan kita di antara orang yang layak untuk sama-sama mendapatkan air telaga Kausar dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi syafa'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Baik, seterusnya hadis yang terakhir yang dibicarakan dalam bab sabar ini. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فَإِذَا لَكِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابَ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ. Tidak bersambung ya, dipisahkan tu. اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابَ وَمُجْرِيَ السَّحَابَ وَحَازِمَ الْأَحْزَابَ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا alaihim ihzimhum wansurna alaihim muttafaqun alaih. Daripada Abu Ibrahim, iaitu Abu Abdullah Aufa radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di waktu beliau itu bertemu dengan musuh, beliau menanti sehingga matahari condong hendak terbenam. Waktu dah condong, matahari condong hendak terbenam, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu khutbah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dalam saat peperangan lah, dalam satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak bertemu dengan musuh, bila ada perkara-perkara yang penting Rasulullah akan menghimpunkan para sahabat. Maknanya perhimpunan ijtima' Rasulullah bersama dengan para sahabat tidak semestinya pada hari Jumaat. Bila ada tugasan-tugasan ataupun perkara-perkara yang penting, macam satu ketika Rasulullah melihat ada seorang lelaki yang berada dalam keadaan miskin, dan akhirnya dia minta kepada Rasulullah agar dijamu sebagai seorang tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita dah bicarakan juga dahulu. Jadi pada saat ketika itu datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah aku ini sebagai tetamu kamu ya Rasulullah. Rasulullah jumpa dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ya Humaira, wahai isteriku Aisyah radhiyallahu anha, ada tak makanan-makanan yang ada? Tak ada ya Rasulullah, melainkan hanya sekadar air sahaja. Dan ketika itu bila begitu Rasulullah naik di atas mimbar, Rasulullah mengatakan sesiapa may yastata', sesiapakah may yastadhifu jara Rasulillah, siapa yang sanggup untuk menjadikan tetamu akan jiran ataupun dhaifa Rasulillah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salah seorang sahabat daripada kalangan Ansar ketika itu kata, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu lelaki ataupun tetamu tersebut. Dibawalah ke rumahnya ketika itu. Sampai di rumahnya ditanya kepada isterinya, ada tak makanan?
Tak ada makanan wahai suamiku, yang ada hanyalah makanan untuk anak-anak kita, kutus sabi. Yang ada makanan-makanan untuk anak-anak, makanan kita pun tak ada. Jadi waktu itu Rasulullah kata daripada lelaki tersebut, tidurkan anak kita. Nawimi, ya, abna'ana, tidurkan anak-anak kita. Ditidurkan semua anak-anaknya ketika itu, tunggu anak duk menunggu nak makan, tapi akhirnya ditidurkan. Dan tidur ketika itu dia memasak. Setelah selesai masak, masaknya waktu malam, ketika siap makanan itu dihidangkan, saat ketika nak dihidangkan, lampu dipadamkan. Jadi pada saat lampu dipadamkan, dia pun berikanlah makanan tersebut kepada tetamu tersebut yang kedua-duanya tidak makan. Suami dan isteri tersebut pun tak makan. Masing-masing kelaparan ketika itu, cuma hanya memegang pinggan dan dibunyikan pinggan tersebut, ya. Dia pun makan. Setelah berada dalam keadaan demikian, esok paginya turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan kisah mereka. Masya-Allah, namanya terpapar ataupun terpahat dalam Al-Quranul Karim. Dengan apa kelebihan dan kesungguhan untuk menjamu tetamunya ketika itu. Kenapa dia mengutamakan akan saudaranya? Baik, itu di antara salah satu khutbah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Dan di antaranya Rasulullah menyampaikan semasa saat berlakunya peperangan dalam suasana yang genting ketika itu, Rasulullah panggil balik pasukan perang untuk menyampaikan. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah juga memilih waktu. Ustaz, kenapa duk tunggu waktu tengah hari? Waktu tengah hari ni kalau buat ceramah memang tidur belaka. Itu kita kan? Duk tengok siapa yang bagi ceramah ni jam 12. Duk tanya dulu tu kan? Oh ni tak boleh ni, memang mengantuk sungguh ni. Kita duk mengantuk tuan-tuan. Habis tu kenapa Rasulullah memilih waktu ketika malak asyamsu, iaitu waktu ketika sedang matahari itu tergelincir, ataupun istilah tergelincir kan kita kata, terbenam, ya, tergelincir, nak masuk waktu zuhur. Jadi waktu ketika tergelincir, barulah Rasulullah memilih untuk menyampaikan pengisian. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini tengok kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kenapa? Tak ada jawapan. Jawapannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu ketika Rasulullah menyampaikan khutbah itu waktu dalam keadaan panas terik. Jika berada dalam keadaan panas terik, lagilah para sahabat ketika itu akan terasa teriknya ketika mendengar ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila matahari ketika itu sudah pun terbenam ataupun sudah pun apa tergelincir tadi, menyebabkan ada naungan bayangan daripada zilal asy-syams, akan adanya bayangan matahari yang ketika itu akan menutupi mereka, dan paling tidak mereka mampu untuk berteduh daripada kepanasan matahari tersebut. Ini dijawab oleh para ulama berkaitan kenapa Rasulullah memilih ketika waktu tergelincirnya akan matahari tersebut. Ada illah dia, ada sebabnya. Sebabnya apa? Nak mengelakkan daripada sahabat Nabi nanti ditimpa dengan panas terik sehingga menyebabkan mereka terpaksa mendengar. Dalam keadaan demikian, mereka akan terasa kesakitan akibat daripada kepanasan yang dirasai oleh mereka. Wallahu a'lam. Baik, kemudian apa lagi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada suatu hari di waktu beliau bertemu dengan musuh, beliau menanti sehingga matahari condong. Minta maaf, kalimah intazir tu tolong perbetulkan, kalimahnya intazara. Intazir ni fi'il amar. Intazara, dia menanti, iaitu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata kepada seseorang, tunggu tunggu, nanti dulu. Bahasa Arab kita kata intazir. Tapi kalau katakan muslimat, sebut bagaimana? Intaziri. Tambahkan ya di hujung. Intazir, intaziri. Okey. Intazara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti dan menunggu sehingga matahari condong, hendak terbenam. Beliau lalu berdiri di hadapan orang ramai dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, janganlah engkau semua mengharap-harapkan bertemu dengan musuh. La tatamannau, jangan bercita-cita nak bertemu dengan musuh." Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajar kepada kita, jangan kita meminta musuh itu datang kepada kita. Ha, mana musuh? Silakan datang. Dia tak tahu yang kita ni ada tali pinggang merah. Tali pinggang apa? Saya pun tak tahulah. Macam-macam tali pinggang yang ada. Kalau kami ni tali pinggang ni tali pinggang belilah. Dia tu tali pinggang betul. Bererti nak menunjukkan tentang kehebatan yang ada dalam gerak-geri yang boleh dilakukan untuk mengalahkan musuh. Jangan meminta demikian rupa. La tatamannau liqa'al adu, jangan meminta untuk bercita-cita bertemu dengan musuh. Dan mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Was'alullah al-afiyah. Tetapi jika engkau menemui akan musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah,
oleh kamu semua bahawasanya syurga itu ada di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, yang menghancur leburkan, yang menewaskan al-ahzab, pasukan, gabungan pasukan musuh." Azab ini diambil daripada hizbun, jamak kepada hizbun ahzab. Ya. Hizbun jamaknya adalah ahzab. Hizbun ni apa? Kalau bahasa kita sekarang kita kata parti lah. Itu bahasa sekarang yang digunakan. Kalau kami berada di negara-negara Arab tu, nanti kalau sekiranya ada pilihan raya, intikhabat, dia akan sebutlah Hizbul Amal ke Hizbul Islam, Hizbul macam-macam Hizbun. Jadi Hizbun itu istilah dia parti, kelompok. Gabungan-gabungan tersebut itulah dia membentuk gabungan, suatu kelompok yang besar. Gabungan pasukan musuh, hancur leburkanlah mereka itu dan menangkanlah kami menghadapi mereka. Ya. Hazimil ahzab, apa? Ihzimhum wansurna alaihim. Kalahkanlah mereka dan bantulah kami untuk menghadapi mereka, ya Allah. Baik, ini di antara beberapa perkara juga yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yang pertamanya, hadis ini merupakan galakan untuk berjihad, merangkumi seluruh kekuatan dan keluar menemui musuh, berdoa kepada Allah sesudah ya, ia bertaubat kepada Allah dan juga meninggalkan maksiat. Jelas sekali daripada hadis ini, hadis yang berkaitan dengan berjihad. Kita digalakkan ataupun kita diminta untuk berdoa selalu agar meninggalnya kita ini, biarlah meninggal dengan niat ada keinginan untuk syahadah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut dengan berjihad ni, sungguh-sungguh kita dalam melaksanakan. Ustaz sekarang ni ada jihad ke ustaz sekarang? Memang jihad itu ada, jihad ini artinya bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Sampailah kepada jihad yang terbesar, iaitulah berjuang untuk memerangi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu salah satu di antara doa yang saya tertarik, yang pernah dirakamkan oleh Syahid Imam Hassan Al-Banna, salah seorang di antara pimpinan Ikhwanul Muslimin, yang satu ketika dahulu beliau telah mengarang sebuah kitab Maksurat tu. Maksurat tu yang karang beliau. Jadi Maksurat Kubra, Maksurat Sughra tu. Dan salah satu di antara doa yang diajar oleh beliau tu, doa tu terbaik untuk kita, untuk menaungkan hati kita, yang disebut dengan nama doa Rabithah. Pernah dengar doa Rabithah? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bi faydil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alayk wa ahyiha bi ma'rifatik وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. حفظ تعالى doa tersebut. Alhamdulillah. Faham tak maknanya? Bolehlah faham maknanya. Innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub. Sesungguhnya engkau mengetahui tentang hati-hati ini. Kita tak tahu hati manusia, tapi kita minta pada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui akan hati-hati yang sedang berhimpun ini. Qad ijtama'at 'ala mahabbatik. Sesungguhnya hati-hati ini dia berhimpun kerana sayang dan cinta kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa laqat 'ala ta'atik. Dan dia bertemu ni, hati-hati ini sedang bertemu, ya Allah, kerana ingin mentaati perintahmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawahhadat 'ala da'watik. Dan dia bersatu untuk menyebarkan dakwah dan seruanmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Dan hati-hati ini sedang berjanji untuk membantu syariat kamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi apa sebutan seterusnya? Wa ta'ahadat 'ala nusrati 'ala syari'atik fawassikillahumma rabitataha. Kau perkukuhkanlah akan ikatannya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ikatkan, tautkan hati-hati kami ini, jangan ada sifat-sifat mazmumah di kalangan kami ini, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha. Dan kekalkanlah akan kasih sayangnya, teruskan, panjangkanlah sehingga sampai pada hari kiamat. Sebab cinta mencintai saudara kita ini kerana Allah, itu akan melahirkan rasa kemanisan kita beriman kepada Allah. Bukankah itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa adimuddaha wahdiha subulaha. Kau berikanlah petunjuk kepada hati-hati ini akan jalan-jalannya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamla'ha binurikal ladhi la yahbu. Dan penuhilah hati-hati ini dengan cahayamu yang tidak akan padam, tidak akan pudar, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Washrah suduraha bifaidil iman, dan cerahkan, jelaskan hati-hati ini dengan limpahan imanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Bifaidil imani bik waj lagi seterusnya tak ingat dah. Bifaidil imani, saya lupa dah dalam hadis tersebut, nanti boleh tengok baliklah dalam al-maksurah tu. Ada ucapan doa Rabithah tu, cuba amalkan, sebab doa ni adalah doa yang terbaik. Tak kiralah dalam pertemuan kita bersama ataupun dalam pertemuan bersama dengan keluarga. Tengok suami hari ni kenapa bad mood, anak-anak semua bad mood. Malam sebelum tidur semua baca doa tersebut. Agar mudah-mudahan Allah satukan semula hati-hati yang sedang berhimpun, kerana tidak lain matlamatnya adalah ingin beribadah dan ingin menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa-jiwa kita. Dalam keluarga kita baca, dalam kehidupan kita bersama dengan adik-beradik kita baca, dalam mana-mana usrah-usrah sebagai contohnya, bacalah doa tersebut. InsyaAllah Allah akan memperkukuhkan hati-hati kita sebagai hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian seterusnya yang kedua, iaitu memohon kepada Allah tentang afiat dan keselamatan. Afiat ni sihat. Al-afwa, keampunan. Wal-afiyah, ini kesihatan. Kita minta Allah memberikan kepada kita kesihatan. Sebab apa sihat itu penting? Kerana dengan sihat inilah membolehkan kita melakukan amal ibadah. Cuba tengok sakit. Kalau kita sakit, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tak, maaf ustaz, saya tak boleh datang. Kenapa? Sakit. Hanya sekadar sakit gigi sahaja, itu pun tak boleh nak memberikan konsentrasi ataupun pemfokusan kita, tarkis yang kita nak tumpukan. Dah memang sakit gigi, masalah pening kepala. Dah tengok pening kepala, itu yang tidur tu. Sebab pening kepala, dah tak ingat. Memang tak boleh nak tumpukan, tak apalah sampaikan, yang penting dapat pahala juga, duduk di sini contoh. Apa lagi, segala penyakit-penyakit yang ada menyebabkan kita, segala amalan-amalan kita ini tidak mampu untuk difokuskan 100%, miyah bil miyah. Maknanya 100% ini kita tidak mungkin mampu untuk kita berikan. Maka kita minta selalu kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salullah al-afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyati." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dan juga keselamatan ataupun kesihatan. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan diberikan sesudah keyakinan yang ada pada dirinya lebih baik berbanding dengan keselamatan ataupun berbanding dengan kesihatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi maknanya afiah ini penting kepada kita supaya kita dapat melaksanakan segala kelebihan-kelebihan ataupun segala bentuk amalan-amalan dalam kehidupan kita. Dan termasuklah dalam sebuah hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an, ajarkan kepada aku sesuatu. As'alullah, aku nak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah, mintalah kepada Allah akan kesihatan. Famakastu ayyaman, dan setelah Rasulullah mengajar kepada aku untuk meminta kesihatan dan keselamatan kepada Allah, aku pun tinggal di rumah dalam beberapa hari. Dan selepas daripada itu, takkanlah nak doa minta hanya sekadar sihat sahaja. Datang lagi jumpa Rasulullah. Summa jitu, kemudian aku datang. Fakultu, dan aku lantas aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an, ajarkan aku sesuatu, aku nak memohon kepada Allah. Lantas ketika itu Nabi SAW berkata lagi, ya Abbas, ya ammu Rasulillah, wahai Sayyidina Abbas, wahai pakcik kepada Rasulullah SAW, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah, mohonlah kepada Allah kesihatan dan keselamatan di dunia dan juga di hari akhirat. Itu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tak pernah lekang kan dalam doa kita semasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita nak minta supaya Allah menyelamatkan dan memberikan kesihatan hidup kita ini di dunia dan juga di hari akhirat. Baik. Selain daripada itu juga dalam hadis ini ulama mengatakan dari sudut pengajaran yang boleh diambil pada hadis yang ke-30 antaranya iaitulah pensyariatan berdoa di waktu berada dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang tu doa tak? Doalah. Tapi hadis ini nak merujuk saat ketika berada dalam keadaan genting, itu lebih-lebih lagi lah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab
Yang memberikan sesuatu itu datangnya daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Dan kita kena ingat, bila kita meminta kepada Allah, Allah tidak pernah membenci kepada orang-orang yang meminta kepada Allah, tapi Allah tidak suka dan benci kepada orang yang tak pernah meminta kepada Allah. Dia kan terbalik naluri kehidupan manusia ni, orang selalu meminta, memang kita tak suka langsung. Dah kali pertama bagi, kali kedua pula. Ni datang ni, sehingga kan sampai pada tahap dia datang pun dah tahu dah ni, dia datang nak minta lah ni. Rupanya nak ucap terima kasih je pada kita kan datang. Terima kasihlah kerana membantu. Tapi daripada jauh kita dah tengok ni kali ketiga juga datang ni nak meminta lah ni. Ya, apa agak-agak nak jawab ni nanti dia datang. Ha, contohnya dalam keadaan demikian. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala dia menanti ketika itu bila masa manusia ini nak memohon kepada Allah. Dan sebab itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah bicarakan tentang hubungan kita dengan Allah dengan cara berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hamba aku itu meminta kepadaku, aku akan berada hampir dengannya. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi, barang siapa yang tak meminta kepada Allah, Allah akan benci kepadanya. Innallaha astahyi, dalam hadis yang lain Rasulullah kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berasa malu kalau sekiranya seseorang itu mengangkat, tiba-tiba Allah tidak mengangkat tangan, tiba-tiba Allah tidak mengkabulkan doanya. Bagi Allah, Allah merasa malu untuk tidak mengkabulkan doa orang yang mengangkat tangan ketika berdoa. Cuma hadis itu ada perbahasan lah. Ada orang mengatakan hadis itu daif, tapi kita nak beramal dengan isi kandung yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selain daripada itu, yang keempat dapat diambil juga peringatan ataupun kesimpulannya, sifat kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dan juga umatnya. Itu dapat diperhatikan daripada hadis ini. Rasulullah tidak membiarkan apabila tenteranya ketika itu berada dalam keadaan putus asa. Sebab tidak disebut dalam hal ini peperangan apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila Rasulullah melihat, tengok keadaan masyarakat mula berlaku dalam satu situasi ataupun di kalangan tentera-tentera baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu situasi yang seakan-akan mereka berputus asa, waktu itu Rasulullah akan menyampaikan suatu pengisian untuk menaikkan semangat semula di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Serupalah dengan kita. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Matlamat utamanya nak memberikan motivasi semula kepada kita. Kita kadang-kadang berputus asa, tak ada manusia yang hidupnya sentiasa berada dalam keadaan gembira selalu. Tak mungkin. Ya, termasuklah penceramah yang bercakap ni, tak mungkin dia akan gembira selalu. Ada masa bersedih, ada masa stres, ada masa dia berlaku dalam keadaan hidupnya itu beberapa situasi-situasi yang genting dalam hidupnya. Maka caranya bagaimana? Al-Quran itu penyelesaian dalam menghadapi masalah. Kita tak boleh, hatta termasuklah motivator. Dia pakar dalam duduk bercakap ni, tengok orang macam mana. Dia pandai untuk tackle masalah-masalah yang berlaku di kalangan masyarakat. Dia kata hebat. Motivator ni, dia kata hebat betul. Dia bila sampaikan tu memang kami terkesima, bahasa sekarang lah. Dia tengok, ya Allah, hebat sungguh dia menyampaikan. Tapi bila berlaku masalah itu kepada dia, dia tak boleh nak selesaikan masalah tersebut. Tak, aku ni pakar, tapi aku juga tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab benda ni pengalaman, tuan-tuan. Ada seorang motivator ketika itu, dia datang jumpa saya sendiri. Dia tanya, "Assalamualaikum Ustaz." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Boleh tak kenalkan diri siapa tuan dan sebagainya?" Akhirnya dia pun perkenalkanlah diri. "Ustaz, saya begini, dulu belajar, memanglah apa degree dan kemudian master dan sebagainya." Jadi waktu ketika itu dia pun berkata, "Tugasan saya Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, saya ini adalah motivator." Alhamdulillah, motivator. Confirm datang ni nak bagi motivasi pada saya lah tu. Datang. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian-sekian. Kata Ustaz, saya ada masalah menghadapi. Dia masalah yang berlaku ketika itu, hubungan di antara isterinya tidak baik lah. Jadi ada masalah yang berlaku ketika itu. Jadi dia kata, "Dulu saya ni motivator. Kalau saya pergi ke mana, saya akan berikan pengisian. Alhamdulillah, bagus dan sebagainya. Cuma sejak akhir ini, saya menghadapi masalah kekeluargaan, keretakan hubungan di antara suami dan juga isteri ketika itu." Minta penyelesaian. Nak mengatakan, bukan apa cerita dan kisah yang berlaku tu, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Punca ataupun nak menunjukkan bahawa sesungguhnya, hebat kita bagaimanapun, satu ketika kita memerlukan bantuan daripada manusia yang lain. Jadi begitulah dalam hidup kita, nak selesaikan masalah bagaimana? Selesai penyelesaian itu ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita baca Al-Quran pun tak selesai. Minta orang berikan ketika itu nasihat-nasihat kepada kita. Itulah jalan penyelesaian yang perlu untuk kita selesaikan kehidupan kita. Mungkin dan kemungkinan dengan cara mereka memberikan pengisian kepada kita, itu akan memberikan pedoman dan akhirnya memberikan dan memotivasikan diri kita sendiri, insya Allah.
Baik, jadi begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sayang dan cintanya Rasulullah kepada mereka. Waktu itu Rasulullah tetap memberikan, padahal berlaku peperangan tu, Rasulullah tetap memberikan nasihat dan motivasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, selain daripada itu, yang kelima dapat kita ambil daripada hadis ini tentang larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bercita-cita menemui musuh. Namun tidaklah bermaksud menafikan niat untuk syahadah, mati syahid. Jangan kita bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Ini dilarang dalam Islam sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Tetapi Rasulullah kata, فَإِذَا لَكِيْتُمُهُمْ, bila kamu bertemu, فَصْبِرُوا. Rasulullah kata, bila dah bertemu tu, kenalah bertahan dan bersabar dalam keadaan demikian. Tapi jangan meminta-minta. Maksudnya apa dia? Janganlah kita menabik dada ni dengan hebatnya kita beramal dan beribadah. Bukan sekadar musuh, kita nak bertemu siapa sahaja. Siapa samsing-samsing yang berani nak bertemu dengan saya? Ni, sini. Siapa dia? Mana hantu-hantu yang selama ini duk mengganggu nak datang? Silakan jumpa dengan saya. Saya sanggup untuk bertemu dengan dia dan sebagainya. Itu bukan kata-kata sebagai seorang Islam. Ha, kita mencabar mereka. Tapi kalau sekiranya datang, waktu itu kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bersabar. Sebab datangnya itu juga adalah merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti apabila ujian itu berlaku di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, jawapannya adalah dengan cara kita bersabar. Ya, baik. Kemudian disebut tadi, namun tidaklah bermaksud untuk menafikan niat syahadah tadi. Maksudnya nak mati syahid dalam peperangan tersebut, itu kena ada cita-cita orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Orang yang mati syahid ini Allah sebut banyak kelebihan dalam Al-Quranul Karim. Ya, banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah dan satu lagi kalau tidak silap dalam surah Al-Maidah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam satu surah itu, Allah mengatakan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kamu menyangka, mengira orang-orang yang dibunuh ketika mereka mempertahankan agama Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, amwata, mereka itu mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, farihina bima atahumullahu min fadlih. Ketika itu mereka sedang bergembira. Sebab itu ada orang mengatakan, wallahu alam, ada seorang ulama, saya terlupa namanya tapi ada dicatat dalam kitab, dia kata orang-orang yang syahid ni yang ingin mempertahankan syahadah, semasa terbunuhnya dia tidak terasa kesakitan tersebut. Tidak terasa kesakitan tersebut. Ha. Nak cuba ke ustaz? Dia kata, tak, bukan kita maksudnya nak mencuba, tidak. Tapi ada pendapat yang diutarakan oleh para ulama, dia kata tidak terasa semasa berlakunya tusukan ataupun pembunuhan tersebut sebab niatnya adalah syahadah, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syahidnya ketika itu terus mereka bergembira, Allah menyatakan dalam ayat tersebut dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu satu ayat. Dalam satu ayat yang lain, wala tahsabanna alladhi, apa Allah sebut, janganlah kamu mengira orang-orang yang syahid itu amwat, ya, walakin la tashurun bal ahyaun, bahkan mereka hidup, cuma kamu tak terasa tentang kehidupan mereka sebab kita tidak melihat kehidupan orang-orang yang syahid. Sehingga kan ada dalam hadis yang lain yang Rasulullah mengatakan, tidak ada manusia yang apabila mereka telah masuk ke dalam syurga, mereka nak minta kembali ke dunia. Tak ada manusia yang dah masuk dalam syurga ni, dia minta ayyarji'a ila dunia, dia nak kembali semula ke dunia, tak ada. Kita dah masuk dalam syurga, oh senang-senang, seronok dalam syurga ni, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai bentuk keistimewaan. Tak payah kerja, makanan datang terhidang di hadapan kita, tak payah mandi, makan tak pernah, tak payah nak buang apa, nak membersihkan diri, buang air besar, buang air kecil tak berlaku. Ya, dia berlaku tapi cara dan kaedahnya itu berbeza. Kemudian suasana keadaannya tidaklah terik, panas, ya, tidak berlaku sedemikian rupa. Kemudian buah-buahan yang sentiasa tumbuh, dipetik akan tumbuh makanan tersebut itu, yang mereka kata wa utubihi mutasyabiha, datang dalam keadaan hampir serupa yang telah dipetik semalam, datang lagi benda yang serupa, rasanya berbeza dengan kemanisan yang berbeza dan sebagainya. Tak ada manusia yang nak kembali semula ke dunia illa, melainkan orang-orang yang syahid, mereka nak minta supaya dikembalikan ke dunia, walau disebut dalam hadis sekalipun 10 kali dia mati dihidupkan semula. 10 kali itu, kali pertama dah mati, kali kedua mati, boleh kalau boleh pulangkan balik semula ke dunia. Sebab apa? Kerana mereka telah merasai selepas kematian mereka dengan mereka melihat syurga itu secara direct. Kan ada dalam hadis yang Rasulullah kata orang-orang yang syahid ni
bila dia syahid, dia tak macam manusia biasa. Kita kita berada dalam kubur. Kan bila kita meninggal, kita masuk dalam kubur. Betul? Kita masuk tempat lain. Tak, kita masuk dalam kubur. Ruh orang-orang yang syahid, memang jasadnya itu masuk dalam kubur, tapi ruh mereka itu sudah pun berada dalam syurga. Yang dalam hadis mengatakan ruhnya itu berada fi jawfil at-ta'ir al-khadirah, lebih kurang begitulah dalam hadis mengatakan, dia berada dalam rongga ataupun dalam perut seekor burung yang berwarna hijau. Dan burung ni dia akan bersia-sia dalam syurga. Dia jalan, dia tengok syurga, dah ada pandang. Setiap hari dia tengok syurga. Masya Allah, gambaran-gambaran tersebut yang diperhatikan oleh ruh-ruh orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang disebutkan. Justru daripada itu, hadis ini bukanlah menafikan berkaitan dengan syahadah. Tetapi yang dilarang di sini, jangan ada cita-cita di kalangan kita untuk menemui musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, antara lain juga dalam hadis ini, tidak bergantung kepada kekuatan fizikal semata-mata dan meninggalkan daripada bersikap berhati-hati. Meninggalkan sifat berhati-hati. Maknanya dalam hal ini, Rasulullah juga mengajar kepada kita supaya kita bukan hanya bergantung dengan kelebihan fizikal ataupun kelebihan senjata yang kita miliki. Tengok senjata yang kita ada, cukuplah. Dan kita berjuang dengan senjata yang ada, senjata kita ni canggih ni, confirm pihak musuh akan kalah dengan peperangan tersebut. Tapi tidak cukup dengan hal tersebut, Islam memerlukan kepada strategi berhati-hati, al-ihtiyat, al-hadar. Dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah sebut, ya, bagaimana orang-orang munafik mereka menggunakan sumpah mereka itu untuk berhati-hati. Mereka menggunakan sumpah mereka itu untuk menyelinap dalam agama Islam itu sendiri. Dalam surah Al-Munafiqun Allah menceritakan apa dijadikan sumpah itu junnatun, sebagai junnah, sebagai binting untuk mereka mengelak daripada ditimbulkan dengan pelbagai bentuk tuduhan. Maka sebagai umat Islam perlu sifat berhati-hati dalam hal-hal perkara yang sedemikian. Ditakuti ketika dalam pasukan perang itu mungkin ada tali barut, mungkin dalam peperangan tersebut itu ada orang-orang yang tidak menyukai akan pasukan perang yang dibawa. Maka kerana itu Islam mengajar sedemikian rupa, seperti mana yang disebut juga antaranya dalam hadis ini. Yang ketujuh, antara lain juga disebut, ketua pasukan hendaklah berhemah dengan para pejuang. Sifat sebagai seorang ketua itu perlu ada. Jangan jadi ketua, dia yang mengarah, dia yang melakukan segala-galanya dia. Ini yang kita kata sebagai seorang ketua ni, dia perlu ada sifat kepimpinan dan faham. Ada beberapa ciri-ciri penting bagi seseorang pemimpin. Tidak semua orang mampu untuk memimpin, tapi kalau kita nak memimpin, kena ada salah satu sifatnya, dia kena ambil berat tentang orang-orang yang berada di bawah. Dan sebab itu Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Allahumma mawaliya fi amri ummati farafiqa bihim farfuq alaihi. Allahumma man waliya fi amri ummati fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ya Allah ya Tuhanku, barang siapa daripada kalangan umatku ini yang memimpin urusan umatku, sesiapa di kalangan umatku yang menguruskan akan urusan umatku, farafiqa bihim, lantas dia bersifat lemah lembut, maksudnya dia bersifat tolak ansur dalam urusan umatnya ketika itu, farfuk alai, ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah kelembutanmu ke atasnya. Minta Allah Subhanahu wa taala berikan kelembutan Allah, kasih sayang Allah itu kepada para pemimpin yang bersifat toleransi, bersifat tolak ansur kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Dan kemudian Rasulullah sambung, ya Allah ya Tuhanku, barang siapa daripada kalangan umatku ini yang memimpin umatnya, lantas fashaqqa alaihim, lantas dia menyusah-nyusahkan ke atas umatnya yang berada di bawah, fashkuk alaihi, kau susahkanlah urusan dalam kehidupannya. Jangan kita lihat, sebab itu sebagai seorang ketua itu, dia kena faham juga apa masalah. Kadang-kadang ada orang yang di bawah tu macam-macam masalah yang berlaku. Tiba-tiba dengan masalah tersebut, dia tidak melihat masalah. Kerja tetap kerja. Soal masalah itu perkara yang lain. Ini tidak boleh dari sudut sikap kita. Kena ada sifat toleransi dalam melaksanakan dan melakukan kerja-kerja dalam kehidupan ini. Sebab mungkin ketika itu dia yang menghadapi masalah. Nanti kalau kita menghadapi masalah, bagaimana? Kerana itu kadang-kadang kita melihat ada orang-orang jenis ketua yang begitu keadaannya tegas, tapi tegas dalam keadaan tidak bertempat. Maka saat ketika itu, bila mereka meletak jawatan itu, memang selalu dipuji dan diminta-minta daripada orang bawah. Dia kata, alhamdulillah, syukur. Berhenti juga dia. Duk kami nak nanti-nanti bilalah dia nak berhenti. Dah berhenti itu memang orang suka dengan keadaan dirinya. Apa dia?
Baik, para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kadang-kadang berlaku. Jadi, kena berhati-hati dalam hal seumpama ini. Kemudian yang ke-8, di antara lain juga disebut galakkan agar bersabar dan ia merupakan anasir terpenting di dalam jihad. Baik, dalam hadis ini juga ada suatu tuntutan agar kita memperbanyakkan sifat sabar. Sebab apa? Sifat sabar ini adalah merupakan salah satu sifat dan ciri utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membezakan di antara orang yang beriman dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam apa juga keadaan, kesabaran itu adalah merupakan faktor yang terpenting. Selain daripada itu, antara lain sunat berdoa ke atas musuh dengan kekalahan, ya. Sunat untuk berdoa ke atas musuh agar mereka itu ditewaskan. Boleh tak ustaz untuk doakan mereka itu dengan kehancuran? Hadis menyatakan demikian. Tapi kepada siapa? Kepada musuh-musuh yang ketika itu sedang berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Hadis ini, sebab ada dalam hadis Rasulullah menyebutkan doa tersebut ketika berlaku dalam peperangan, maka ketika itu Allah minta supaya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Wallahu a'lam. Seterusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada perbincangan hadis berikutnya ataupun ayat topik berikutnya, itu fasal siddiq. Ada sedikit lagi masa, kita melihat ayat bab berkaitan dengan siddiq, iaitu sifat benar. Sifat benar. Kita tengok dalam hadis. Bab as-sidqi, ya, sidqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 119 surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, qala Allah taala was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar sama ada lelaki maupun perempuan. Begitu juga di dalam surah berikutnya juga firmanullah, qala Allah taala falau sadaqullaha lakana khairan lahum, dan andai kata mereka itu bersikap benar kepada Allah, pastilah hal itu amat lebih baik untuk mereka sendiri. Jadi jelas sekali daripada ketiga-tiga ayat ini, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kepada kita agar kita bersifat dengan sifat as-siddiq, iaitu sifat benar, tidak berbohong dengan perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, mungkin ada sedikit penjelasan yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab ni. Saya nak cuba bacakan sedikit apa yang disebutkan oleh beliau. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab as-siddiq, telah berkata akan pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, bab berkaitan dengan bersifat benar. Apa yang dimaksudkan dengan bersifat benar ini, as-siddiq ataupun as-sidqi ini? As-sidqu ma'nahu mutabaqatul al-khabari lil waqi', hadha fil asli. Jadi yang dimaksudkan dengan benar itu artinya bertepatan perkhabaran itu dengan realiti yang berlaku. Artinya tidak bercakap bohonglah. Apa yang dikatakan itu benar. Segala apa yang ada pada hati, itulah yang disampaikan. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Apa cerita? Ceritalah segala perkara-perkara yang benar. Dan memang itu dianjurkan dalam Islam. Islam tidak mengajar umatnya untuk bersifat ataupun bercakap dengan bohong. Jadi bohong itu boleh tak dibenarkan dalam Islam? Syiah boleh dah. Syiah memang menjadi satu pegangannya. Berbohong boleh tak dalam Islam? Ya? Boleh?
Okey, istilah bohong, bohong sunat tu tidak adalah. Memang tidak adalah bohong sunat. Dia tidak memberikan apa pun. Tapi ada keharusan untuk berbohong. Ada keharusan. Keharusannya bagaimana? Keharusannya yang pertama dibenarkan untuk berbohong itu kalau tujuan dan matlamat utamanya adalah untuk mengeratkan hubungan di antara dua orang saudara yang sedang bertelagah. Dan yang kedua, di kalangan pasangan suami isteri itu cari jalan bagaimana boleh mengeratkan semula hubungan mereka. Ceritalah tentang kebaikan. Si fulan tadi, suami kamu sebenarnya dia datang jumpa saya tadi, dia telah memuji, dia kata kamu ni adalah merupakan seorang yang baik, bagus, esok kerja dan sebagainya. Contoh. Kemudian beritahu kepada isteri, suami kamu ni dah begini, begini, begini. Yang tujuan dan matlamat utamanya untuk memulihkan semula hubungan sesama mereka. Untuk mengelakkan daripada tafriqah, berlakunya perpecahan. Melainkan kalau sekiranya perpecahan ataupun penceraian itu tidak dapat dielakkan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seboleh mungkin jangan sampai berlaku penceraian tersebut. Sebab bila sebut dengan penceraian ini, dia bukan hanya berkait dengan pasangan suami dan isteri, tapi dia berkaitan dengan anak-anak, memikirkan tentang masa depan mereka dan sebagainya. Wallahu'alam. Dan yang kedua tadi berkaitan tentang permasalahan yang berlaku dengan ummah. Kita bukan menjadi tadibarul untuk menjadikan lagi perpecahan tersebut semakin membarah. Itu perkara yang amat dilarang dalam Islam. Bahkan itu juga akan menghapuskan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuh apa Allah sebut dalam Al-Quran, wa atiullaha wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul, wa la tanaza'u, dan janganlah kamu semua bercakaran, bergaduh, berbalak. Fatafshalu, kamu akan menjadi manusia yang akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan yang ada pada diri kamu itu juga akan menghilang. Wasbiru, tetapi bersabarlah dengan setiap ujian tersebut, cari jalan penyelesaian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wa yakunu fil ihbari fa idza uhbirat bi syai'in wa kana khabaruka mutabiqan lil waqi'i. Dan jadilah dalam perhabaran tersebut, fa'idha ahbarta syai'in, bila kamu menghabarkan sesuatu itu, maka perhabaran kamu itu bertepatan dengan apa yang berlaku. Maka itu dinamakan dengan nama as-sidq. Dan Allah Subhanahu wa taala pun nyatakan di dalam beberapa ayat yang kita bicarakan. Baik, ayat antara ayat yang dibicarakan antaranya pada ayat 119 ini, saya nak baca sedikit apa yang dinyatakan. Hadhil ayat, tuan-tuan rujuk balik surah Taubah 119. Pengarang kitab ini mengatakan ayat ini diturunkan ba'da dzikri qissati tsalasati alladziina khulifu. Ayat ini oleh kerana cerita dalam surah Taubah, ayat ini sebenarnya diturunkan kepada kisah tiga orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Masih ingat lagi tak kisah tersebut? Ini kisah tentang tiga orang Islam. Ini yang dalam bab boleh tak kita tidak bersahabat dengan teman kita ini lebih daripada 3 hari, tidak berkawan ataupun tidak menghubungkan silaturahim sesama mereka itu lebih daripada 3 hari. Dalam hadis mengatakan jangan sampai lebih daripada 3 hari kita tidak lebih daripada 3 hari kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita se-Islam. Mesti kurang daripada waktu dan juga tempoh tersebut. Tetapi kalau kita melihat dalam kes yang berlaku dalam peperangan Tabuk itu sampai 50 hari. Tempoh masa yang begitu lama berlaku. Dan ayat ini disebutkan, diturunkan mengisahkan tentang tiga orang tersebut sesudah mengisahkan wa qala takhallafu an ghazwati Tabuk, mereka tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Di antara mereka itu adalah Ka'ab ibn Malik, ya, Murarah ibn Rabi', dan satu lagi Hilal ibn Umayyah. Ada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu telah datang hina wa kana haula'i thalatha hina raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk wa kanu qad takhallafu anha bila udhrin wa ahbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahum la udhra lahum fa khalafahum. Baik, dan akhirnya ketiga-tiga tadi itu menunggu akan kehadiran Rasulullah pulang daripada medan pertempuran Tabuk. Bila Rasulullah sampai semula ke bumi Madinah, mereka pun datang bertemu dengan Rasulullah bila uzrin, tanpa ada satu alasan pun yang ingin dinyatakan oleh mereka. Akhirnya setiap seorang daripada mereka kata, ya Rasulullah, saya tidak ada alasan untuk saya mengatakan kenapa saya tidak terus serta dalam peperangan tersebut. Orang yang kedua pun mengatakan demikian, dan orang yang ketiga pun mengatakan demikian. Ka'ab ibn Malik, seorang sahabat Nabi yang cukup rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun tidak terus serta. Puncanya apa? Di antaranya ujian kekeluargaan dan ujian tanaman yang ada. Kan ada dalam sejarah diceritakan
Pertama dia tengok rasa berat pula, nanti kalau sekiranya aku berperang, aku syahid ni macam mana pula, tak dapatlah jumpa dengan anak dan juga isteri. Ada di kalangan mereka pula yang ketika itu tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokoknya ketika itu hidup dalam keadaan subur. Tunggu selama ni tak pernah berbuah, tiba-tiba time nak perang ni berbuah pula. Jadi saat ketika itu, saat ketika nak keluar, mereka berfikir nanti takut tak sempat pula nak merasa, dan akhirnya dia tidak turut serta. Dan seorang lagi ketika itu dia menangguhkan taswif. Dia tunggu, tak apalah, nantilah. Nanti. Dan akhirnya bila menanti, rupa-rupanya pasukan Rasulullah ni dah pergi jauh meninggalkan mereka. Kemudian dah pergi, Allah dah terlepas. Macam kitalah contoh pengajian daripada 8:30, tak apa. 8:30 nanti pukul 9. Pukul 9 tunggu, 9 suku. 9 suku, alah dah dekat anak abis ni, tak jadilah nak datang. Contoh kan, kadang-kadang berlaku demikian. Bukan di sini, tempat lain. Wallahualam. Baik, dan akhirnya ketika itu mereka menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada keuzuran. Ketika itu mereka disingkirkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat ketika itu agar jangan bertemankan mereka. Kalau mereka berikan salam, jangan jawab salam mereka sampai tempohnya khamsina lailatan. Itu disebut oleh Allah, iaitulah selama 50 malam, artinya 50 hari, 50 malam. Okey. Dan kemudian yang lain itu seperti mana biasa, nak menjelaskan agar kita duduk bersama dengan orang-orang yang benar. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nanti kita akan melihat hadis yang pertama dalam hadis berkaitan dengan benar ini dalam pertemuan insya-Allah pada 31 kan. Ya, pada 31 Jumaat yang terakhir nanti bulan ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita bincang dan bicarakan ini memberikan kebaikan dan memberikan kepada kita akan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wabillahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya, sebelum kita tangguhkan perbincangan ataupun kuliah kita pada pagi ini, ada permintaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon doakan untuk rakan jemaah untuk kesembuhan matanya, Muhammad Faris bin Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau, syafa'allahu shifaan 'ajila. Semoga Allah sembuhkan dalam kadar yang segera. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa juga doa untuk adik saya iaitu Syahidah Haji Sabiri. Hari ini beliau akan mendapat result keputusan apa biopsi iaitu payudara. Moga terhindar daripada segala bahaya, diberikan kesembuhan. Allahumma amin insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.